Nih, jangan langsung minum kalau orang kaya. Tos dulu. Bukan begitu, Nora, lo dasar kampung. Tos itu artinya, nih gelas ame gelas beradu. Oh. Tos. Ya, ya gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini gue demen pada akrab. Tumben, Rafan. Nih, ya, kalau orang nih bilangnya habis bisnis ya, biasanya kan pulang-pulang bawa duit banyak ya kan? Betul, Rika. Iya. Tapi, kalau dompetnya tongpes, itu yang artinya dia habis traktir wanita. Astagfirullahaladzim. Laki baru pulang bukan disuguhin apa, kek? Tanyain kabarnya, kek? Pijit, kek? Lalu sindir-sindir. Bang Husin, abang kagak boleh tersinggung begitu. Abang buktiin aja kalau emang abang kagak abis traktir cewek. Betul. Apa yang dibawa abis abang ketemu teman bisnis abang? Betul. Gua mau beli mobil baru. Abang mau beli mobil? Bang, abang tahu aja emang dari dulu ayah pengen beli mobil, bang. Ayah pengen punya. Bang, aku beliin dua ya, bang. Iya, dua. Gini loh, bang. Jadi biar hari ini aku bisa pakai mobil warna merah, terus besok aku bisa pakai mobil warna hijau, gitu. Adik, lu apaan sih? Kagak usah mobil banyak-banyak, satu aja yang gede, terus abis itu bisa muat banyak orang. Kalau misalnya lu beli dua, ketahuan banget orang kaya barunya. Aduh, Rika, biarin aja sih aku ketahuan orang kaya baru. Kok kamu yang sewot? Kan masalah ape-ape, lu kan tahu Jakarta padat banget. Kalau mobil dua-duaan gimana nyampenya ke tempat tujuan, Mama? Udah. Mana ribut sih? Abah mau beli mobil satu, tapi yang mewah, yang bagus, yang keren. Gua mau kalah sama si Sugi. Bang Husin, iya, Ayah setuju. Abang beli satu mobil aja, yang mewah dan besar. Rika, kamu mau beli mobil yang besar? Ih, Rika, kalau kamu mau mobil yang besar, beli aja bus. Tuh, sekalian deh kamu narik. Kan lumayan buat pendapatan tambahan kamu. Oh, iya, iya. Terus ntar lu kenaiknya, iya. Bang, kalau aku sih, aku cuma mau mobil yang lucu. Kayak aku. Ani, lo mau yang lucu, iya? Beli aja bajai. Beli kamu dong. Makasih ya, Chelsea. Kamu sudah membuat Tante tenang. Iya, Tante. Chelsea juga senang kok kalau dekat sama Tante. Fatih. Mama. Tante. Jangan. Ntar Tante bisa kebakar. Fatih, kamu tidak perlu merasa bersalah atas semua yang sudah terjadi. Percayalah, Nak. Bang Agi pasti bisa menolong papa kamu. Sama seperti dia sudah menolong kamu dan orang-orang di Kampung Jawara. Ma. Fatih mau bicara. Apa yang ingin kamu bicarakan, Nak? Fatih mau minta izin. Fatih mau cari orang tua Fatih sebenarnya, Mak.